ada cerita lucu lagi. Apa? Waktu aku ngebangun, alhamdulillah aku bisa bangun rumah buat orang tua gitu kan. Nah waktu itu kan aku sibuk syuting. Jadi minta tolong ayah sama mama yang jagain rumah waktu dibangun. Yeah. Ayah datang kan naik motor, kaosan celana pendek. Lewat tuh Pak RT, weh bang, jagain rumah siapa nih di sini? Jagain. Pada rumahnya. Iya. Ayah agak percaya orang. agak percaya. Kalau kita itu terus jambunya. Terus pas besok pagi ayah pagi udah pakai celana panjang, biasanya ke meja kayak gini. Rapian. Ayah mau kemana ya? Ngeluarin mobil, mau kemana ya? Mau lihat rumah. Ngapain rapi amat biar orang percaya itu rumah gua. Iya. Emang Ben. Pernah juga itu. Selucu itu. Ada lagi ketemu. Itu yang ngantri apa, yang mesen apa tuh? Mesen makanan ya? Ya. Kayak Gojek kan? Iya. Gojek online. Ya kita lagi. Kali sponsor ini nih. Lagi cuci mobil. Ayah lagi cuci mobil. Iya. Datang kan pernah kenal tuh kita ngojek kan situ pernah kenal. Jadi saya sama tukang ojek tapi dia pindah jadi ojek online. Iya, kita ngojek. Ojek. Pangkalan. Lah, gue lu enggak pasti enggak ketemu-temu. Lu kerja di sini. Di mana gua cuci mobil kerja? Lagi di mana itu? Cuci mobil sendiri. Aku bilang apa ini? Lagi cuci mobil. Iya. Mau mobil sendiri. Sombong ya. Enggak ngojek yang dulu pernah kenalan ya ketemu. Iya. Wah, lu udah kerja di sini. Kerja di sini. Ini gak bohongan kan, ini kejadian beneran. Jadi udah bukan sekali dua kali. Iya. Ya Allah. Yang teman supir gak begitu juga. Saya gak kerja dari ngojek supir kan. Iya. Ada juga teman supir sama biar itu. Lu kan pernah satu kantor di SDM tuh. Pancoran, saya pernah. Iya, ketemu lagi kemarin tuh. Gimana? Lama di rumah, dia lewat. Bawa mobil, bawa busnya, lagi main. Terus? Supir pribadi. Pribadi. Ya kan di situ lagi, biasa duduk ya. Bang, gini bang, dia bang Ugai saya, bukan bang asli. Iya. Bang Ugai, pantesan udah kagak kerja di sini, bos ganti bos ya. Lah, ini rumah gua. Bang, bener-bener. Kasian.